Assalamualaikum dan selamat datang kembali kepada channel Mazhab Majlis. Jadi hari ini kita dapat satu buah van yang tayarnya pancit. Seperti yang dilaporkan oleh kucing ni, tayar dia pancit. Jadi apabila kita jalan jauh atau berjalan mana, tayar kita pancit. Selain daripada kita tukar tayar spare, kita juga boleh menggunakan cara menampal tayar ni dengan menggunakan kit seperti ini. Yang tuan-tuan boleh dapatkan, boleh beli dekat DIY ataupun kedai RM2. Ianya sangat handy ataupun sangat berguna untuk kebaikan kita sendiri ketika kita jalan jauh. Antara tip yang saya sering gunakan, iaitu saya sentiasa bawa benda ni dalam kereta saya. Contohnya, kenderaan saya pancit. Pertama sekali, kita mesti kena check tayar kita ni pancit dia macam mana. Sebelum kita tukar kepada tayar spare, saya punya cara, saya akan berhenti ke kereta, saya akan jack ke kereta ni, naik ke atas, dan saya akan pusingkan tayar kenderaan ini sambil saya memerhatikan di mana punca kebocoran itu berlaku. Dan apabila kita dapat jumpa, kita boleh terus menampal tayar ni. Okay. Tapi kita pun kena fikir macam mana kalau nak tampal tayar dalam brek. Macam mana kita nak buat jalan, nak pump dekat mana. Satu cara juga, boleh tuan-tuan beli pump elektronik, DC pump yang boleh disimpan dalam kenderaan. Ataupun kalau dah tahap worst come to worst, yang paling teruk sekali, boleh bawa je pump basikal yang biasa tu. Sebenarnya kalau kita beli pump basikal yang biasa tu, kalau sangat dalam keadaan paling teruk lah, survival lah, sebenarnya pump-pump dia akan crash juga. Tapi kalau high end punya pump untuk pump basikal, seperti saya seorang pengayuh basikal untuk road bike, kalau kita pump yang dia punya 120 ke 140 PSI tu, setakat nak pump tayar kereta ni sebenarnya sekejap je. Tapi jarang lah, hanya biasanya orang yang main basikal road bike saja akan memiliki pump jenis tersebut. Jadi cara dia ialah, kita boleh juga kalau kita tak nak pakai tayar ni, sebab kalau kita tukar tayar sotong tu kemungkinan kecil, jalan jauh lagi takut dia tak tahan lama ke, ataupun tak boleh nak buat laju sangat kan. So satu cara dia, kita boleh buka juga tayar ni, masukkan dulu tayar spare. Kemudian kita cari bocornya di mana, kita tampal menggunakan barang ni. Lepas tu kita bawa ke stesen minyak, kita pump tayar ni keras-keras, kalau kita ada pump tadi lah, pump yang saya sarankan tadi. Dan kita terus boleh, dah pump keras, dah pastikan dia tak bocor, kita boleh guna balik tayar ni on the spot pada masa yang sama. Baik, satu cara untuk kita memeriksa kebocoran di tayar ini sebelum kita keluarkan dia adalah, lebih mudah kita jangan keluarkan dulu. Jadi lebih baik kita jackkan van ni, kita cari dulu bocor dia dekat mana. Okay, dengan satu cara, kita boleh check dengan air sabun lah. Kita sembur dengan air sabun ni, nanti dia akan mudah nak nampak kebocoran dia di mana lah. Okay, kita rasanya bocor ini mesti somewhere dekat kawasan bunga dia ni lah. Baik, langkah seterusnya kita kena keluarkan jack. So, saya akan keluarkan jack daripada van ni. Saya menggunakan jack yang sesuai dengan van ni, sebab jacknya agak tinggi. Kerana jack buaya yang saya bawa tu mungkin agak rendah untuk di jack van ni ke atas. Walau bagaimanapun, jack yang saya pakai tu dah pernah mengejek sebuah Pajero yang lebih tinggi daripada van ni, namun dia mampu. Tapi untuk kesesuaian video ni, pada van ni sajalah kongsikan kepada tuan-tuan, kita gunakan jack yang sesuai yang telah disediakan oleh pihak pengeluar pada van ni sendiri. Jadi di sini jacknya terletak di tepi pintu belah kiri, di sebelah kaki apa ni, tempat pemijak penumpang, tempat naik dia. Jadi di sini adalah jacknya dan kita keluarkan. Okey, untuk peralatan lainnya juga ada juga sebelah kirinya, adalah tool dia. Okey, di sini adalah alat untuk kita jack pusing kan jack nanti, untuk kita jackkan dia ke atas. So sekarang kita akan jack van ni supaya dia naik dulu, dan kita inspect di mana bocor van ni, insyaAllah. Okay, van ni dia panjang jauh ke dalam, jadi dia bagi besi untuk sambung. So kita sambungkan je. Okay, dah sambung ni. Ni hujungnya. Sambung dan ketatkan. Okay, tu dia punya tempat nak masuk kat sini lah. Jadi untuk van ni, dia kena masuk ke bawah sana lah, di tempat yang sesuai.
jangan pada lower arm tu ya. Ada lebih afdal di bawah bracket lower arm tu. Jadi kita akan masukkan ini ke bawah dan kita akan jahit. Ah, rasa dia nampak kat mana? Tu dia. Ni. Nampak ada buih keluar. Okay. Alhamdulillah. Kita dah berjumpa dekat mana tempat bocor. Jadi, saya punya cara. Saya tak apa suka buka dan tampak kat sini terus. Sebab kadang-kadang pada saya nak tolak tu, ada masa tayar tu pusing, susah. Jadi lebih afdal, saya lebih suka saya buka. Buka tayar dia terkeluar dulu. Baik, jom kita buka. Okey, manakan saya ada cordless impact wrench. Jadi kita buka menggunakan cordless impact wrench lah, lebih mudah, lebih cepat. Hendaklah silang ya, satu. Silang satu macam tu. Okey. Baik. Baik. Baik, memandangkan kita dah jumpa apa nama bocor dekat mana. Jadi kita gunakanlah alat ni. So kita akan ambil dia punya cacing, orang panggil cacing ni. Dia kena ready awal-awal, kita masukkan dulu cacing ni pada tempat nak masukkan dia di dalam tayar ni. Okay, seperti itu. Kat tengah depan ni, sebenarnya dia ada tempat boleh kita tarik kan, ke tarik laju, dia akan terkeluar. So benda ni sangat membantu lah. Baik, sekarang kita kena buka skru kat tayar tu. Dan kita kena gosok dia dulu, agar kita boleh masukkan benda ni. Okay, sekarang ni kita kena keluarkan tayar, skru ni. Jadi mandangkan saya tertinggal skru driver saya tadi, saya terpaksa lah pakai skru test pen yang ada dalam pouch bag saya. Dia dengar bunyi dia, dia dah mula keluar angin tu. Termalah ya bunyi kucing. Kat sini ada lebih kurang dalam 20 ekor kucing. Jadi kita akan hiasi oleh suara kucing lah. Okay, supaya dia berhenti seketika. So ada orang ketuk. Siapa? Payah pulang lah. Tujuan pulang ni macam ngeri je kan. Memang ngeri juga sebenarnya. Kalau tak yakin, kita keluarkan habiskan angin dia. Tujuan buat itu adalah kita nak bagi laluan, laluan yang sedikit mudah untuk kita masukkan cacing tu sekarang. Jadi itu tujuannya. Kita apa nama, kita korek dia dulu lah lebih kurang. Macam tu. Kena besarkan sikit. So ni tak boleh, tak boleh masuk. Okay. 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 So sekarang ni kita boleh cuba ambil cacing dan masukkan. Kalau okay, memang perlu ke tenaga sebenarnya. Oh, alamak, macam patah saya punya tu. Dah patah dah pula dah. Inilah bila kena RM2 ni. Jadi atas langkah bila jaga takut tercocok tangan, of course cari kain lah. Bang bantai tu tekan kan. Okey. Lebih kurang tu. Boleh masuk sikit lagi ya, sebab masih lagi panjang.
Okey. Dah boleh. So kita kena rentak dia keluar. Okey. So kalau masa nak rentak ni harap-harap dia tak tertanggal lah apa namanya daripada pemegang tu. Okey. Kena rentak cepat-cepat ya supaya dia tak keluar. Okey. Tadi telefon terlalu panas sudah. Dah. Jadi manakah benda ni patah? Kacau tu. Masa kau datang nak guna. Jadi terpaksa tarik kat bawah lah supaya cuba selamatkan benda ni. So should be okay dah ni. Cuma kena tarik begini lah. Okay. Okay. Ni selebih ni kita boleh potong lah. Ke pisau ke biar macam tu boleh juga. So kita cuba tengok. Gimana air ada lagi tak? Bocor. Okey, nampaknya tak ada bocor dah ya. Okey, alhamdulillah. Okey, kiranya berjaya lah tu. Okey, baik. Setelah berjaya dah sampai dan sekarang jom kita pasang balik. Okey, jom kita pasang balik tayar ni. Okey. Lepang dah pasang lepang ya. Baik, mana saya ada bawa air compressor. So mari kita pump dan kita check dia punya apa nama, dia punya kebocoran tu masih ada ataupun tak. Okay, kita pump dulu dan kita tengok sama ada masih ada bocor atau tak. Kita pump dulu sikit lagi. Selesai lah sudah menukar tayar. Bukan-bukan tayar, selesai sudah cara kita menampal tayar untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.